3 ya. Jadi artinya 2 ditambah 1 berarti di sini extended law of strength itu adalah A per sin A. Hai MDK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah soal ya. Ya, soal terapan ya. Di sini dikatakan jumlah dari usia ibu dan dua putrinya adalah 63. Ibunya 7 kali usia putrinya yang lebih muda. Diketahui juga 3/5 usia putrinya yang tertua sama dengan 3/2 usia putrinya yang lebih muda. Oh, jadi di sini ada dua putri ya. yang satu adiknya, maksud saya ibunya ya. Di sini yang tertua saya sebut PA ya, lebih besar daripada yang kedua adalah putri yang lebih kecil yaitu PB ya. Dari pernyataan ini, oh ya, yang ditanya adalah berapa usia ibu ya. Dari pernyataan pertama itu, kalau usia ibu saya nyatakan dengan I, maka I ditambah PA ditambah PB ini sama dengan 63. Ibunya 7 kali usia putrinya yang lebih muda ya. Jadi itu sama dengan 7 kali PB. Diketahui juga bahwa 3/5 usia putrinya yang tertua ya. Jadi 3/5 dari usia putrinya yang tertua yaitu PA ya. Itu sama dengan 3/2 usia putrinya yang lebih muda, jadi sama dengan 3/2 si PB ya. Yang ditanya berapa I ya. Ya, ada 3 variabel ya, tapi juga diberikan 3 persamaan di sini ya. Selalu idenya dalam menyelesaikan seperti soal seperti ini yaitu nyatakan dalam satu variabel ya. Jadi di sini karena ini I sudah dinyatakan dalam PB ya, PA juga sudah dinyatakan dalam PB sebenarnya, cuma ini mungkin lebih harus disederhanakan lagi. Jadi PA sama dengan ya, 3/2 dikali 5/3 PB ya, atau dikali 5/3 ya, kedua ruas kita kalikan dengan 5/3 biar ini menjadi 1 PA ya. Ini PA sama dengan 5/2 PB ya. Dari persamaan yang kedua ini dan persamaan yang ketiga kita substitusikan ke persamaan pertama. Nah, jadi pertama kan dikatakan I ditambah PA ditambah PB ini sama dengan 63. I nya itu 7 kali PB ya. PA nya sama dengan dari persamaan kedua yaitu 5/2 PB ya. PB nya sendiri sama dengan PB ya, sama dengan 63 ya. Sekarang 7 ditambah 5/2 ditambah 1 ya, 1 PB ya. 7 PB ditambah 5/2 PB ditambah 1 PB ya, sama dengan 21/2 PB. Itu ini sama dengan 63. Jadi usia PB nya sendiri sama dengan kedua ruas kita kali dengan 2/21. Jadi 63 dikali dengan 2/21 ini adalah 3. Jadi usia dari putrinya yang paling kecil sendiri ya, yang kecil yang lebih muda ya, yaitu sama dengan 6 tahun ya. Sehingga usia dari ibunya ya, ibunya dari persamaan kedua adalah 7 kali usia putrinya yang lebih muda, yaitu sama dengan 7 kali 6 yaitu sama dengan 42 tahun ya. Demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini karena banyak sekali topik-topik penting yang akan kita bahas di sini, baik itu materi sekolah maupun materi olimpiade. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan lainnya.